tinggalane pobawalilan ulama tinggalane yang dulunya aku taunya Mutiara itu orang Medini, sekarang taunya dia orang Babelan loh. Bukan Babelan, tapi dulu. Iya, masa Kudus kan ikut Babelan. Bukan, satu Kudus. Satu Kudus ada Babelan, ada Undaan, ada... Kan banyak ya, satu Kudus itu kan kotanya banyak. Jadi ada Babelan, ada Undaan, ada macam-macam. Kalau di adain kayak gini kan jadi kayak kumpul jadi satu gitu, kayak semuanya tuh jadi kerabat gitu ya. Terus nggak kenal terus jadi kenal, jadi enak. Terus gitu. Kamu pengennya ada pertemuannya itu berapa bulan sekali? Kalau aku sih ikut panitianya aja ya. Kalau kita diajain karena orang itu punya kesibukan masing-masing. Iya, makanya kalau aku sih jadi pengennya 3 bulan 1 kali karena kan aku kan ambil libur hari Sabtu apa minggu, jadi libur kan nggak harus setiap minggu. Jadi ya kalau kayak gini tuh kadang bisa, kadang aku gitu. Suka seneng banget soalnya bisa kumpul teman-teman semua dari Kudus. Kalau aku di first time karena yang kemarin nggak bisa datang. Iya, ada yang kemarin nggak datang, makanya meskipun sakit gigi harus datang. Sakit kali kumpul sama temannya. Ya, terus kumpul, selalu ngobrol. Kalau bisa ya, kalau yang jauh berapa bulan, pengennya 3 bulan dan sekali gitu. Tapi kan anak-anak banyak yang punya acara lain selain acara ya, susah juga. Jadi harus buat jadwalkan, jadwalin gitu susah. Bisa biar personilnya bisa datang semua. Ya senang-senang saja lah. Mungkin next time kita mau outdoor ya rencananya, tapi belum tahu tanggal pada di rumah. Ya sekali-kali. Kamu sekalian hari itu sembuh juga. Bila enak senang. Hei, kenapa kamu diam? Hai, kenapa sih kamu itu? Kalau aku
planning pulang ya. Belum pasti tapi ya bulan depan, tapi belum pasti gitu. Ah. Ya. Pengen menikah, kalau ada yang mau ngajak nikah. Amin. Kita rewang ya. Rewang. Kalau aku mau 2 tahun lagi aja. Udah, soalnya di rumah udah beli mobil dia. Ya. Aku ada galeri sekarang, galeri persewaan itu yang buat nikah wedding organizer. Jadi sekarang udah jalan. Oh, kalau gitu pegang sama temanku. Jadi aku udah 2 tahun aja. Pulang. Kita pulang, kalau pulang gratis ya. Iya. Yeah. Ngomong-ngomong, Cing Henny, nanti kalau aku nikah siap! Bisa dihabiskan ya? Gratis! Kita yang terima tamu ya? Oke. Okay. Ya, aku jadi ikut nih. Putri Thomas ya? Thomas, ini jadi wakilku ya? Sambil sama penantinya ya? Pager Clara ya? Pager Clara saya. Guys. Enggak, aku tukang makannya enggak apa-apa. Tukang masakan emak. Yang tua enggak boleh melihat. Yang tua Pak Anas kalau jangan ngomong kok rumah aku sungguh ini pol itu. Saya ini orang baru. Rumah saya itu yang warna pokoknya orang baru itu warna yang rumahnya warnanya hijau. Itu rumah saya sendiri. Wow. Pokoknya pokoknya gampang dari rumah saya. Yang dekatnya rumahnya itu Pak RT. Tahu enggak Pak RT saya? Enggak ada yang tahu kan? Enggak ada tahu. Mana Pak RT kamu? Orang dia belum kasih tahu ya. Pokoknya saya sama Mutiara ini rumahnya dekatan. Masih saudara. Kalau aku Mutia, rumahku Brugenjer. Kalau rumah aku itu ada pohon kelapanya 2. Kalau di desaku itu kan banyak pohon kelapa atau mangga atau ada pokoknya. Cuman mereka itu nggak ada pohon kelapa di depan rumah. Adanya yang rumah aku aja. Terus ada belok kiri, terus depanku masjid. Alhamdulillah itu pasti rumahku. Cari aja namanya Mutia. Masjid ya? Mutia. Suami aku pasti tahu. Kesannya suka sakit. Lanjut ke sini guys. Anda. Kalau saya, kalau aku, kamu kan bisa nggak? Kan loh pasti dong. Masa? Yang itu loh, yang dekat pasar Wakil. Mana ke pasar situ ya? Benar dong. Di apa? Di Sosban. Ah jauh banget. Enggak. Di apa? Ikan apa? Ikan jaher. Pasar itu loh, Wakil. Nggak tahu ya? Ya tahu, saya tahu. Beli apa kamu ke situ? Beli itu ya? Kalau aku Linda, saya dari Karyoso City. Emang sih Karyoso City itu daerahnya pelosok, memang perbatasan antara Kudus sama Pati. Kalau kamu kesana ke rumahku nanti aku jemput. Pokoknya kamu di mana? Oh iya, siapa dari yang Bakinah itu ya? Bakinah mana? Tanjung itu kan Tanjung kan? Tanjung kali, bukan kami. Karang Rawa itu. Bisa lewat Undaan Gang 12. Oh, yang panjang kali kan? Ya desanya di tengah-tengah sawah itu ya. Yang kita pabrik-pabrik itu kan ke sawah itu desanya itu Lari Rejo, Lari Cilek. Oh, itu masih yang bentar, yang suka banjir-banjir itu enggak? Kan, desaku kena banjir, yang lain itu mendelep. Makanan yang enggak ada di Hongkong. Makanan khas Kudus. Anu, lentok Tanjung. Lentok Tanjung ini Hongkong. Kan apa ya? Biar. Parijotong. Sunan Muria ngoncolo iku. Oh, masih
nyodok itu. Terus ana kelas muria sing kok. Tebu, tebu ora pakis. Pecel pakis. Pakis saudara yang enggak ada. Wangil ana sing rasane beda. Ora ana bakso Pak Giyo. Iya, yo maksude Pak Giyo yo. Karo mie ayame Bu Romi. Oh, maaf iki sing jati ya. Nek ngene cuma ngono iya Pak Dairi Pak Dairi selamat mampir ngono Pak Gendut iya wis mati kan saiki anak-anak anake sing lurus ayo amoi cungi keciput ya iya anake tetep saiki yo gak tega nom-nom tapi iya gak gesian lho gesian lho kalau ASN ake hirku mah hasilnya aku sayangin masih anak buahnya bekasnya kembiet saya ke betul diwi mbak suki mbak kebo Pak Deno karena nih ini iya kebo Pak dia enak Pak Deno dua kan saya iya saya enak aku putus ki ngangeni DPR kae, Mak. Kas Nusantara, Nusantara. DPR kae. Kae es Nusantara, Bos. Ala-ala bisa nggone buri DPR ki es gempol iku nek ngono. Es gempol. Es gempol iki jenenge yo. Aku mesti angkene. Ning kene es gempol ya. Ono, Mbak. Kuwi liyane kudu sae enggak. Datangkan. Aku biasa orang kampung mancing di perkampungan itu pagi dan sore suka mancing. Kalau di Kudus, aku sukanya tuh banyak pabrik, ada pabrik rokok Kudus, semua tuh konpin lah. Kalau ke Kudus itu jalannya juga ramai, kotanya bagus, terus makanan khas ala Kudus enak deh buat aku. Soto Kudus. Soto Kudus. Apa namanya? Kangen banyak hal, kangen keluarga. Kalau makanan gue kangen banget soto Kudus. Lentok Tanjung tuh pengen wow, banget. Yummy. Pengen banget. Ya. Kamu Ceh pengen banget. Aku yang dikangenin itu Gor. Soalnya waktu masih muda kan Gor lagi ngehit-ngehitnya, belum ada tempat yang keren seperti sekarang kan banyak tempat yang keren. Jadi dulu sering di pojokan Es Kelapa Muda itu ngerjain tugas di pojokan itu. Kangen pengen kesana, tapi sekarang seandainya kesana juga pasti tempatnya udah berubah, udah nggak kayak dulu lagi. Kalau aku yang ku suka dari Kor itu bisa bakar jagung guys di sana. Ada sate, bakar jagung, bakar kamu, bakar kenangan geng. Iya, kenangan bersama mantan. Makanan yang di Hong Kong nggak ada tapi di Kudus ada. Sego akeh. Iya, nasi akeh. Ikan sepat dari Bali. Sekarang kan nggak bisa foto Google aja udah salah langsung kok.
Saking gone Kudus akeh lho Pak. Iki bangunan dawe ndarane jujur. Tapi sing ning gone ana sing lagi dibangun ning Tanjung Rejo iki lho. Tanjung Rejo iki daerah Tanjung Rejo ning gone Waduk Logong iki lho. Heeh, Waduk Logong. Pernah? Urur, urur kan? Ya iya, makane kok sing anyar-anyar. Saiki kan bangunan Kudus kok wisata sing marai kan karena apa? Aku rasa tahu nih, karena pandemi jadinya kan nggak iso juga kali. Itu. Tapi, ya, tapi zaman tiap muda kan mesti ngantai itu cak sobo. Jadinya nangis. Kita belum pernah kemana-mana, guys. Kamu kan katro. Aku pernah. Aku pernah neng Gorta. Iya, kamu cuma pasar Kliwon. Wah, iyo guys, aku kan neng kerja ke neng pasar Kliwon Patem. Betul. Bayarannya 5.000. Betul apa iku, Mbak? Celana dalam. Sekarang Kudus itu ada Gus Jiga, terus ada Waterboom. Oh, di mana-mana. Mlambu saiki wis dadi ngono, Mas. Ning jare daerah Muria sing ning ngono Waterboom ning Muria ke apa? Saiki iki akeh-akeh ning Waterboom. Pernah ngono ora? Pernah. Gondi, ning gone kok kajar duduk. Oh, ning gone dawe. Gebok munggah. Oh, munggah. Oh, munggah. Ayo lah, sok nek pokoke wis nek wis nganu. Kok lek wis nang omah anu aduh reone iki ndi ngene lagi sopan. Tak ada sing ning gone Muria. Ning ndi? Ning daerah Muria. Sunan Telu. Sunan Telu. Sunan 2. Demak ah. Ya tapi kan berarti kan meloncat siji. Ora. Ya lek kudu ngore karo kudu. Iya. Sunan 2. Iya. Karo ning menara. Yo menara. Karo ning menara. Menara. Yo kan ana sunane loro. Menara karo Muria. Sore Bali sedeng wis duwe putu. Yo nonton putu. Eh. Masih lama lagi. Karo jalan-jalan reuni. Ah bangga aku mesti foto tapi cek keren. Cek metal. Fotone bae sih jiwane jiwa muda. Lah iya lo. Senang apa pengen dang di Kudus. Lah, saya kan dari Kudus itu suasananya apalagi kalau saat Ramadan ya. Ada itu dandangan. Emang gimana ada oprengan. Ada oprengan. Jangan. Iya itu Kudusnya itu asri banget. Kalau terkenal dengan jenang mubarok. Kalau aku kangen Kudus ya pastinya masakan emak itu. Itu mah judulnya kangen masakan emak loh. Kalau aku yang paling kangen itu apa ya? Lontong tancing. Nah, iya. Itu sama itu gak sama loh. Kamu tau gak baksonya Pak Gio? Mie ayam dan romi gak tau kan? Tanjung tau gak? Tau lah, pernah makan juga. Tau lah. Oke. Kalau saya tangan sini tau gak? Itu Dawet Kliwon. Tau. Itu Pak Gio. Terus sama soto, soto kerbau. Wah, enak banget. Pak Dunung ya? Iya. Soto kerbau Pak Dunung itu ya, terkenal itu mahal. Udah mahal. Maksudnya gini kan? Masa? Sampai bujanya ini banget. Karena bujanya ini. Apa itu? Namanya? Stop. Jadi tadi gak ada yang kangen suami ya? Gak ada ya. Masa kangen suami? Ini kapan Bali rencana? Orang ngerti aku. Nah aku jujur ya. Iki anakku harus mentas, tapi aku cek. Apa kamu? Apa kamu? Saya kepengen ngeruk ngeruk duit nih Hong Kong, mesti Hong Kong. Tinggi apa? Karena saya payu kan, tenopo kita. Aku insya Allah nih aku Bali, orang bakal aku balik Rene nih. Tugasku aku nih Bali, traveling dan madu karo bojoku. Pemantai baru, cerita nih. Baru. Ya. Mana piye? Pengganti waktu yang dah bilang. Jujur ya aku pengen balik, cuman ya karena pandemi, bahkan kemarin pas aku nikah juga nggak bisa pulang, juga karena pandemi, jadi Amoy bertahan dulu. Jadi si Panyane, Panyane, apa yang mau? Amoy, waktu tapi ke ya, Panyane,
Ada masukan nggak yang terakhir yang pengen ditanyakan? Nanya ke diri sendiri biar dijawab dengan enak soal apa aja itu misalkan kayak kalian berempat. Kita janji ya nanti kalau pulang kita ketemuan ya gitu. Oke, ya. Gitu ya. Kalau pulang ke Indonesia nanti diadakan reuni kiri-kiri ngulang. Siap ya? 3, 2, 1 action. Semoga nanti kita kalau udah pulang ke Indonesia semua, kita ada waktu, bisa luangkan waktu, bisa kumpul-kumpul lagi, ada reunian. Ya, semoga diberikan kesehatan. Amin. Sepanjang umur semua. Ya, menikah, semoga dapat jodoh. Aku mah nikah terus. Orangnya temannya gak nikah. Yang udah bersuami, semoga tahun depan cepetan punya anak. Amin. Ya, berarti nanti reuniannya sama anak dong? Iya dong. Soalnya kita kan jadi besan. Enggak, anaknya kan ditinggal di rumah dulu. Kita reuniin dulu sama suami. Iya, kamu mah. Pokoknya kalau udah pulang ke Indo, silaturahmi itu harus tetap jaga komunikasi dengan terputus biar tetap lancar. Siapa tahu anak kita. Yeah. Sama anakku, sama anak Anda apa? Bisa nikah apa jadi salah satu besar gitu kan. Yeah. Kan enggak ada yang tahu jodoh di mana gitu. Kalau aku yang itu belum didatangin ya, aku penasaran sih kalau aku. Aku penasaran yang air tujuh rasa itu. Air tujuh mana itu? Di mana itu tujuh rasa? Penasaran. Oh, itu di atas di itu lo Gunung Muria. Iya, Gunung Muria. Air tujuh rasa. Sudah berapa tahun? Tahu itu loh. Tahu, sudah berapa tahun ada. Aku kesana, aku jalan kaki.
dekat soalnya dari naik dari puncak, ya, ya. Jalan dari aku desa ke sana ke sana. Makanya itu saya penasaran terus aku ke sana jalan kaki waktu terus airnya yang... gimana jernih enggak? Sampai saya sendiri. Makan jernih geng. Oh, aku jalan kaki dari desa Meliro sampai ke atas waktu masih mahasiswa. Berarti bagus lah, bisa bus diminum. Tapi di situ kita dikasih tahu sama kepala desanya. Pas nanti kita naik ke atas, kita dilarang bicara tentang pewayangan. Enggak tahu kenapa, tapi pewayangan. Jangan sampai kita bicara masalah pewayangan selama jalan dari balai desa Meliro sampai puncak Rahtau. Mungkin adatnya gitu. Oke, yang kita datangin. Maksudnya kita jangan ngomong masalah jaring, petrol, dan lain-lain. Jangan sampai terus kalau ada bunga yang bagus warnanya apa ungu dilarang mati. Enggak boleh banyak omong. Enggak boleh banyak omong. Kalau kita dengar suara gamelan, anggap aja itu enggak ada, udah jalan aja. Ya waktu kita sudah mengucapin wassalam itu tahun 2004 aku naik waktu aku masih kuliah. Sekarang sudah lama. Waktu itu masih alami banget belum se. Jalannya kan udah dibangun. Kalau dulu kan masih jalan setapak gitu. Keren. Guys, kamu pernah dengar enggak menara yang di Sunggingan itu? Ada minat ke sana enggak? Yang mana? Oh. Pernah. Sunggingan itu mana? Sunggingan itu Menara Kudus ke selatan. Oh, aku tahu Sunggingan. Ada satu menara bubar yang dibangun oleh Roro Jonggrang. Berhubung Roro Jonggrang itu belum selesai, tiba-tiba suara ayam berkokok. Makanya dia bisa dinamakan Menara Kudus. Menara Kudus. Ada belum jadi. Itu di Kudus juga. Terus akhirnya daerah Sunggingan itu dikutuk sama seseorang itu bahwa kalau orang Sunggingan itu sering kawin lambat gitu. Oh iya. Kalau itu aku udah kota banget lah. Itu suamiku kan orang Kudus asli. Ya saudaranya ada di situ ya, perawan tua. Malah baru dengar sekarang. Lambat. Kudus. Dikala kita duduk di tempat.